Yo, hello guys, jumpa lagi di video kali ini. Saya akan berbagi tutorial cara swap di jaringan Algo ya, bagi teman-teman yang ikut airdrop di jaringannya Algo yang masih bingung bagaimana cara swap token yang teman-teman dapatkan di jaringan Algo. Tonton terus video ini. Ini ada request dari salah satu member di grup Airdrop Sniper dari Juliwa ya. Di sini gue kok bingung ya, ini ngetulis gue kok bingung swap di Algo, connect udah, paste ID udah, tapi kok nggak bisa ya, nggak muncul tokennya, solusi dong, bikin tutor ya. Siap, gue bikinin tutor bang. Oke, caranya teman-teman, di sini saya sudah pin ya untuk linknya ya. Untuk swap di jaringan Algo, teman-teman buka yang namanya ini ya, app tiniman.org. Lo klik aja, buka seperti itu, akan di direct ke Chrome. Kemudian teman-teman connect saja sama wallet teman-teman ya, nanti di sini otomatis sudah ada saldo balanya. Kemudian cara swapnya di sini kalian swap ke Algo, lo ganti saja, pindah, klik yang di sini biar yang RV nya ini di belakang ya, yang Algonya. Kemudian nih klik yang di sini untuk memunculkan tokennya. Klik di sini, nanti aset kalian semua itu akan muncul di sini. Lo scroll ke bawah, di sini ada panda panah Siol. Lo klik ini. Nah, jika sudah nih lo hilangin di sini yang muncul yang token terverifikasi. Nah, token-token yang baru itu belum diverifikasi, jadi ini masih aktif nih, yang hide ini lo hilangin, lo pencet ini biar tanda hitam ini hilang. Nah, baru kamu scroll ke bawah maka muncul nih aset-aset lo yang sudah teman dapatkan. Misalnya di sini swap Kitsu Inu ya, atau mana yang ada balanya ini nih, Bob ya, terserah. Jadi nanti di sini muncul semua aset-aset yang lo dapatkan dari airdrop yang sudah didapatkan tokennya. Nah, tinggal lo klik aja, misalnya di sini cara nge-swapnya Bob, kemudian klik maksimal. Nah, maka di sini akan tertera ya nominal yang akan didapatkan. Tinggal geser ke bawah lalu klik swap. Dah, tinggal ikutin saja instruksinya, selesai, beres. Jadi intinya mungkin bingungnya di sini ya, pas munculinnya itu klik bagian sini, klik ke Siol. Saya ulangkan sekali lagi, baru nih yang di sini tuh hide-nya tuh lo hilangin. Nah, muncul semua nanti aset-aset lo yang mau disuap. Baik, demikian saja tutorial ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Happy earning brother.